Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Seperti biasa subuh pagi Jumat ya jam 8 pagi insyaallah. Yang sebenarnya ini adalah kajian untuk ibu-ibu. Tapi kita live-kan umum ya. Dan kita sampai tentang pembagian-pembagian masdar. Dan sebenarnya ini juga pembahasan di ilmu sorof, tapi penulis menyebutkan lagi di ilmu nahu karena memang masdar ini juga berkaitan erat di nahu. Selain sorof, tugasnya menjelaskan tentang masdar, nahu juga penting untuk menjelaskan. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa isim ditinjau dari penyusunannya ada dua, ada jamid dan ada mushtaq. Jamid yaitu isim yang tidak disusun dari kata yang lain. Dia berdiri sendiri, ya, tidak ada kata yang lain yang diambil. Tidak ada serapan kata lain yang diambil. Seperti kalimat mauzun artinya pisang. Dan ini tidak diambil dari serapan kata yang lain yang semakna. Ya. Kemudian jamid terbagi dua. Pertama isim zat. Isim zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Tidak ada muncul darinya fi'il kata kerja yang semakna. Seperti kalimat hayawanun binatang. Itu tidak ada fi'ilnya. Tidak ada yang muncul kata kerjanya. Yang kedua, pembagian jamid adalah masdar. Nah, masdar ini ada isim yang muncul darinya fi'il. Contoh masdar khurujun. Apa fi'ilnya? Kharaja yakhruju. Kemudian ruju'un. Apa fi'ilnya? Raja'a yarji'u. Ini disebut dengan masdar. Nah, kemudian masdar secara umum ya, bahwa masdar itu kalau dia fi'il madinya, kalau masdar diambil dari fi'il madi yang tiga huruf saja seperti jalasa ya, kemudian qara'a, sa'ala dan seterusnya, maka masdarnya tidak ada yang baku, ya tidak bisa dikias, maka harus mengandalkan kamus atau dengan pengalaman membaca baru kita tahu, ya tidak ada kosakata atau kaidah yang baku dalam masdar kalau fi'il madinya terdiri dari tiga huruf. Contoh misalnya jalasa, maka masdarnya julusun. Tapi kalau doroba, masdarnya dorbun. Bukan durubun, tidak bisa dikias. Ya. Cuman ada penelitian bahwa kalau fi'il madinya tiga huruf, ada kebanyakan, ya kebanyakan bisa dikias. Tapi ini pun juga tidak mutlak ya. Seperti kalau kata kerjanya mengandung makna produksi, maka kebanyakannya mengikuti wazan fi'alatun. Ya fi'alatun, contoh sona'a yasna'u sina'atun, fi'alatun. Contoh yang lain zara'a yazra'u zira'atun. Kemudian kalau misalnya fi'ilnya mengandung makna kegoncangan atau putaran ya, maka kebanyakannya wazannya masdarnya mengikuti pola fa'ala nun. Ya, fa'ala nun halaman 25 ini masih murojaah. Seperti daro yaduru dawaronun artinya berputar. Tawafa yatufu tawafanun artinya mengelilingi. Ya, kemudian dan seterusnya. Kita sampai di masdar yang fi'il madinya 5 atau 6 huruf. Nah, sebelumnya lagi kita murojaah dulu. Kalau seandainya fi'ilnya itu muta'addi. Muta'addi yaitu fi'il yang memerlukan kepada objek yang kena perbuatan seperti doroba, memukul. Muhammad memukul. Nah, pasti harus ada korbannya yang kena pukul. Maka doroba adalah muta'addi. Kemudian memotong, pasti ada yang dipotong. Menolong, ada yang ditolong. Membuka, ada yang dibuka. Itu namanya muta'addi. Fi'ilnya muta'addi.
Biasanya fi'il muta'addi ini berawalan me, mengambil, memotong, meletakkan, ya, memukul, dan seterusnya. Maka kalau dia fi'ilnya muta'addi, maka mengikuti wazan fa'lan masdarnya. Contoh doroba, memukul dorban. Qatala, membunuh qatlan. Akhoda, mengambil akhdan. Wada'a, meletakkan wad'an atau wad'un. Ya, kalau fi'ilnya muta'addi. Kalau fi'ilnya lazim, lazim maksudnya adalah tidak memerlukan objek, tidak memerlukan yang kena perbuatan seperti duduk, kemudian seperti mudah. Nah, mudah, duduk, ya. Kemudian sulit, itu kan tidak memerlukan objek yang kena perbuatan. Maka mengikuti wazan ada tiga. Satu, fu'ulun, seperti jalasa, julusun. Sajada, sujud, sujudun. Roja'a, kembali, ruju'un. Atau dua, wazan fu'ulatun, tambahan tak marbutah, seperti sahula, suhulatun, mudah. Sa'uba, sulit, su'ubatun. Atau wazan fa'alun, seperti fariha, gembira, maka masdarnya farahun, fa'alun, farahun. Itu tadi pembahasannya kalau fi'il madinya terdiri dari tiga huruf, maka masdarnya mengikuti wazan-wazan tadi. Kemudian yang B, ya, halaman 26, kalau masdar yang fi'ilnya 4 huruf. Nah, ini kalau fi'il madinya maksudnya, ya, masdar yang fi'il madinya 4 huruf. Nah, fi'il madi yang 4 huruf ada 4 wazan. Satu, af'ala, maka masdarnya if'alun. Af'ala, aslama, masdarnya islamun. Ahsana, ihsanun. Arsyada, irsyadun. Nah, itu masdar, ya. Itu masdar. Karena fi'il madinya af'ala, ini bisa dikias. Nah, jadi kalau fi'il madinya 4 huruf, maka bisa dikias masdarnya. Beda dengan kalau 3 huruf, tidak bisa dikias. Contoh tadi kalau af'ala, if'alun, aslama, islamun, ahsana, ihsanun, arsyada, irsyadun, akbala, ikbalun. Kemudian kalau fi'il madinya wazan timbangan fa'ala, maka wazan taf'ilun. Contoh hassana, tahsinun. Hafadha, tahfirun. Karroma, takrimun. Allama, ta'limun. Itu masdarnya, bisa dikias. Yang ketiga, kalau fi'il madinya 4 huruf tapi wazan fa'ala, fa'nya panjang. Fa'ala, yufa'ilu, seperti contoh jahada. Maka masdarnya bisa dikias, yaitu mufa'alatun, jahada, mujahadatun. Hasaba, muhasabatun. Doroba, mudorobatun. Keempat, kalau fi'il madinya wazan fa'lala, ya, fa'lala, seperti zalzala, zalzalatun. Maka kalau fa'lala, masdarnya bisa dikias, yaitu fa'lalatun. Contoh zalzala, zalzalatun. Waswasa, waswasatun. Kemudian basmala, basmalatun. Nah, basmalah, ayo kita baca basmalah. Itu adalah masdar dari kalimat basmala yubasmilu, fi'il madinya basmala, wazan fa'lala. Basmala, fa'lala, masdarnya apa? Fa'lalatun, basmalatun. Setelah selesai acara, mari kita baca hamdalah. Hamdalah juga masdar dari fi'il madi hamdala, hamdalatun. Fa'lala, hamdala, fa'lalatun. Kemudian yang C, masdar. Nah, ini yang sampai kita pembahasan sekarang. Masdar yang fi'ilnya 5 atau 6 huruf. Masdar yang fi'il madinya, maksudnya, ya, fi'ilnya di sini maksudnya fi'il madinya. Masdar yang fi'il madinya, di sini kan fi'ilnya, maksudnya fi'il madinya. Masdar yang fi'il madinya 5 atau 6 huruf. Maka wazannya adalah 1.
Jika fi'il madinya diawali huruf hamzah wasal, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi dengan mengkasrahkan huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Contohnya seperti dalam table ifta'ala. Nah, contohnya apa? Ifta'ala. Nah. Jadi satu, kalau kan fi'il madinya 5 huruf. Ini fi'il madi 5 huruf dulu. Contohnya ifta'ala. Ifta'ala. Ini kan 5 huruf, fi'il madinya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi diawali dengan hamzah wasal atau alif wasal. Nah, ini dia namanya alif wasal atau hamzah wasal. Maka masdarnya bisa dikias, yaitu sama hurufnya seperti ini. Dia diambil dari fi'il madi, tapi huruf ketiga dikasrahkan, ifti, kemudian di huruf kedua dikasih alif. Atau sebelum huruf terakhir dikasih alif. Menjadi ifti'al. Huruf ketiga dikasrahkan, kemudian huruf sebelum terakhir, yaitu ain, huruf sebelum terakhir, nah ini, huruf sebelum terakhir, yaitu ain, dikasih alif. Menjadi ifti'alun. Diulang. Kalau fi'il madinya 5 huruf, dan diawali dengan hamzah wasal. Ini hamzah wasal adalah tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Maksudnya adalah dia dibaca ketika di awal kalam, di awal jumlah, tapi tidak dibaca tatkala dia berada di tengah kalimat. Anda tambah misalnya kalimat summa, maka ini tidak dibaca summaf ta'ala, karena ini hamzah wa wasal. Ada istilahnya tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji. Dia tetap atau dibaca ketika berada di awal kalimat, di awal jumlah. Di awal jumlah Anda hilangkan sumanya, kan berarti dia berada di awal kalam, di awal jumlah. Maka dia bisa dibaca menjadi if ta'ala. Tapi ketika dia berada di tengah kalimat, kita tambah kalimat lain, fa misalnya. Maka fa ta'ala, bukan fa if ta'ala. Karena ini hamzah wa wasal. Jadi ketika dia berada di tengah kalimat tidak dibaca hamzahnya, tapi ketika dia berada di awal kalimat, awal kalam, maka dibaca. Itu namanya hamzah wasal. 5 huruf fi'il madinya ifta'ala dan diawali dengan hamzah wasal, maka masdarnya adalah polanya seperti ini. Huruf ketiga dikasrahkan, kemudian huruf sebelum terakhir yaitu ain dikasih a alif. Apa yang sama dengan fi'il madi ifta'ala ini? Contoh seperti ijtama'a. Nah, ijtama'a. Nah, ifta'ala, ijtama'a. Ini tak huruf tambahan, dia selalu ada. Nah, ifta'ala, ini juga huruf tambahan alif ini, makanya dia selalu ada. Nah, ifta'ala ijtama'a, maka masdarnya ijtima', ya. Apa ijtima'? Perkumpulan. Ijtima'. Contoh lain apa? Intaqala. 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 Maka apa? Intiqal masdarnya. Nah. Intiqal. Apalagi in ba'asa, bukan intasara, innaya, intasara. Intasara, iya, dari kata nasara, in
Tasorohna. Tasorohna. Maka apa? Intisor. Ini bisa dikias masdarnya. Nah, kalau tadi lima huruf di awalnya ada hamzah wa wasal. Ini masdarnya ijtima, intiqal, intisar. Kemudian itu fi'il madi yang ifta'ala. Nah, yang kedua infa'ala. Nah, perhatikan ini. Ifta'ala ini huruf aslinya tiga. Fa'ala. Ya. Maka selain huruf fa'ala ini huruf tambahan. Alif dan ta ini huruf tambahan. Huruf tambahan itu pasti selalu ada. Alif, ta. Alif, ta. Alif, ta. Pasti ada. Huruf aslinya apa ijtama'a ini? Jama'a. Mengumpulkan artinya. Intaqala huruf aslinya apa? Naqala. Kan ini alif dan ta huruf tambahan, bukan huruf asli. Intasara huruf aslinya apa? Nasoro. Nah, huruf tambahannya dua. Alif dan ta. Alif dan ta. Nah, wazan ifta'ala. Nah, wazan yang kedua masih fi'il madi lima huruf adalah infa'ala. Nah, infa'ala. Nah, ini mana huruf tambahannya? Fa'ala ini pasti asli. Berarti alif dan nun. Sama dengan ini. Fa'ala asli. Maka sisanya adalah huruf tambahan, bukan asli. In fa'ala alif dan nun bukan huruf asli. Huruf tambahan. Apa contohnya? In. Di buku apa? In kasara, bukan. Nah, maka masdarnya sama kan tadi. Diambil fi'il madi, tapi huruf ketiga di kasrahkan. Kemudian huruf sebelum terakhir ainnya dikasih alif menjadi infial. Infial. Nah, huruf ketiga dikasrahkan. Kemudian huruf sebelum terakhir dikasih alif. Nah, sama kayak tadi. Contohnya seperti inkasaro. In kasaro. Huruf huruf aslinya apa? Kasara, alif dan nun bukan asli. Makanya dia selalu ada huruf tambahan ini. Huruf tambahan selalu ada kalau dikiaskan. Apa contoh yang lain di buku apa? In. In tolako. Nah, pasti ada in terus. Karena di huruf tambahan. Apalagi ada nggak selain itu? Di buku nggak ada lagi. In. In jasama. In jasama. Pasti alif innya ada terus. Nah. Apa masdar in kasaro? In masdar in kisar. Nah. In taloko. In tilako. In jasama. In jisam. In di sa kebanyakan in di samun. Nah, ya, itu lima huruf fi'il madinya dan berawalan hamzah wasal. Ini lima huruf. Yang terakhir enam huruf istaf'ala. Nah, ini enam huruf fi'il madinya. Kan kita tahu bahwa fi'il madi itu cuma tiga huruf. Jalasa kan tiga huruf. Nasoro, kotala. Ternyata mentoknya, maksimalnya fi'il madi itu ada 6 huruf, yaitu wazan istaf'ala. Istaf'ala. Nah, berarti huruf aslinya apa? Fa'ala. Berarti huruf tambahannya apa? Dan ta. Alif sin dan ta. Alif sin ta, alif sin dan ta. Nah, alif sin dan ta pasti selalu ada. Ketika kita mengkiaskan dengan fi'il yang lain, alif, sin, dan ta pasti selalu ada. Nah, hapus. Ini lima huruf ya. Ifta'ala dan infa'ala. Sekarang yang fi'il madinya 6 huruf. Ganti merahnya.
6 huruf. Yang merah apa? Ini bikin ngeli dibuangin, ngeli dihapuskan. Tanya mana? Ini juga. Hitamnya. Hah? Masjid ya? Nah, is saf ala. Is saf ala. Nah, maka masdarnya huruf ketiganya dikasrahkan, berarti di ta is tif. Nah. Is tif alun. Nah, huruf ketiganya kan ini ta. Huruf sebelum terakhir dikasih a alif, sama kayak tadi. Nah, apa contohnya? Gofaro tambah alif sin dan ta menjadi istighfaro. Nah, istighfar. Ya, istighfar. Masternya istighfarun. Istighfar. Nah. Kemudian istiftaha, doa istiftah. Nah, fataha tambah alif sin dan ta menjadi istaftaha. Nah. Istaftaha. Pokoknya alif sin dan ta pasti selalu ada. Nah, yang berubah kan yang huruf asli. Ini kan ghafaro asalnya. Ini fataha membuka. Ghafaro mengampuni, istaghfaro minta ampun. Fataha membuka, istaftaha minta buka. Makanya istiftah itu doa minta buka. Doa pembuka, doa minta buka ketika sholat istiftah. Nah, apalagi selain ini? Hah? Istakbar, ya, kabaro kan besar, kaburo. Istakbara menjadi sombong. Istakbar ini sombong. Istikbaro. Istakbaro. Nah, alif sin dan ta pasti selalu ada. Nah, kaburo asalnya. Maka ini istiftah. Istiftah. Nah, istiftah. Istikbar. Ya, is. Nah, istikbar. Nah. Ini fi'il madinya 6 huruf. 6 huruf. Ya. Nah, terus 2. Ini kan tadi pembahasannya semuanya ini berawalan hamzah wasal. Yang berawalan hamzah wasal yang 5 huruf fi'il madinya ifta'ala dan infa'ala. Kalau 6 huruf istaf ala. Nah, 2. Nah, jika fi'il madinya diawali huruf ta, bukan hamzah wasal. Ini masih fi'il madinya 5 atau 6 huruf, tapi diawali dengan ta. Tadi kan diawali dengan hamzah wasal, 5 atau 6 huruf fi'il madinya. Nah, ini fi'il madinya 5 atau 6 huruf, tapi diawali dengan ta. Nah, jika fi'il madinya diawali huruf ta, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi juga sama dengan mendommahkan huruf sebelum huruf terakhir. Sama diambil dari fi'il madi juga. Kemudian huruf sebelum terakhir didommahkan. Apa contoh wazannya? Nah, perhatikan wazan fi'il madi tafa'ala. Ini berapa huruf ini? Tafa'ala berapa? 5. Ain tasdid itu dibaca 2. Tafa, jadi seperti ini. Tafa'ala itu asalnya seperti ini. Tafa'ala. Ini sebelumnya seperti ini. Nah. Apa? Tafa'ala. Tapi di kayak gitu kan terlalu apa? Bisa disingkat kan, bisa disingkat digabungkan menjadi seperti tasydid tafa'ala. 5 huruf.
Masdarnya tafa'ul. Nah, tafa'ul kan cuma mendomahkan. Lamnya di huruf terakhirnya didomah, ditanwinkan menjadi tafa'ul. Nah, hapus yang ini. Huruf ta itu huruf tambahan. Kan huruf aslinya fa'ala. Nah, si selain itu berarti tambahan. Nah, tapi yang pertama awalan ta adalah tafa'ala. Ah, salah. Nah. Tafa. Ini fi'il madhi tafa'ala. Mudorinya iya tafa'alu. Nah. Maka masdarnya diambil dari madhi juga, tapi huruf sebelum terakhir didomahkan. Ini. Tafa'ul. Nah. Domah. Nah. Kemudian ditanwinkan huruf terakhirnya menjadi tafa'ul. Ya. Apa contohnya yang semakna dengan tafa'ala? Di buku apa? Ta'allama. Nah. Ta'allama belajar artinya. Ta'allam. At-ta'allum fis sighar kan naqshi 'alal hajar. Apa artinya? Dia belajar di waktu kecil seperti mungkin di atas lengket, ya, tapi itu tidak mutlak. Yang tua pun bisa hafal Quran. Ini kebanyakan saja. Tidak mutlak ya, tapi kebanyakan ya anak kecil lengket, lebih lengket lah. Ta'al lum tinggal didomahkan. Nah, tahassana, tahassana. Maka apa? Tahas, tahassun. Dikis kan? Apalagi yang tafa'ala? Taqarraba. Wa ma taqarraba abadi. Menjadi apa? Taqarrub ilallah. Ini taqarrub. Mendekatkan diri. Taqarrub. Tajannaba menjauhi. Tajannaba menjadi tajannub. Nah, ini masdarnya. Tajannubun. Nah, ini lima huruf fi'il madinya tapi berawalan ta. Maka tuma huruf sebelum terakhir dikasih dhamma. Huruf sebelum terakhir dikasih dhamma. Nah, kemudian apalagi? Wazan yang awalan ta lima huruf, tafa'ala, fa-nya panjang. Tafa'ala, maka huruf tambahannya apa? Ta dan a, alif. Pokoknya selain fa'ala itu huruf tambahan. Huruf aslinya fa'ala. Ini lima huruf. Tafa'ala. Ini fi'il madhi ya. Tafa ala. Nah, maka masdarnya huruf sebelum terakhir didomahkan. Tafa ulun. Nah. Tafa ulun. Contohnya apa di situ? Ta'arofa. Nah. Apa mana nih? Ta'aruf, Bang. Nah, ta'aruf itu masdar. Ta'aruf itu masdar. Ta'arofa. Ta'aruf berkenalan, saling kenal yuk. Nah, saling kenal. Ta'aruf ya. Nah. Contoh yang lain, tawadhu'a. Nah. Nah, tawadhu' itu masdar. Orang ini tawadhu' benar jangan. Berarti masdar menggunakan masdar. Tawadhu'a, tawadhu'. Nah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang masih lima huruf ya. Tafa lala. Huruf tambahannya berarti apa? Ta, fa dan lam. Di sini aja nah. Nah.
Tafak lala. Tafak lala. Menjadi tafak lul. Ini kan didomahkan. Tafak lulun. Nah. Contohnya tadah roja ya. Tazal zala. Tazal. Tazal zala. Tazal zulan. Tazal zul. Nah. Tadah roja. Tadah. Ya, tadah hujan. Nah. Kalau dah roja berguling-guling. Berguling-guling. Antum misalnya menggulingkan ban, maka ban berguling-guling. Jadi tadah roja itu akibat. Jadi dah roja menggulingkan, tadah roja berguling-guling. Ya, tadi apa tadi yang wazan tafa'lala tadi? Fa'lala, kembali ke pulang. Intinya tadah roja itu berguling. Misalnya antum menggulingkan ban, maka ban berguling-guling. Dahrojatul ajalata fatadah rojat. Saya menggulingkan ban, maka ban berguling guling. Itu tadah rojat. Tadah rujan. Tadah rujun atau rujan. Nah. Itu masdarnya. Nah, kemudian ini namanya masdar. Masdar yang sifatnya apa ya? Ya, bisa dikias. Dan dalam ilmu sorof, masdar ini letaknya di jenis ketiga dari tasrif usul. Ini apa sih sorof sebenarnya? Makanya sorof itu bagusnya setelah Ramadan aja ya. Biar apa ya, biar bisa fokus gitu. Karena walaupun 2 jam anak kuat kalau sorof itu. Nahu 2 jam anak kuat. Apalagi sambil interaksi itu nggak kerasa. Setengah jam kita interaksi nggak kerasa. Nah, tanya-tanya setengah jam kita tanya-jawab aja. Jadi memang bahasa Arab itu harus kayak itu. Jadi ada interaksi. Biar gurunya semangat lah. Kalau sama sendiri kan bingung kita kan ada tanya-jawabnya. Semangat. Nah, ada lagi namanya masdar mimi atau masdar mim. Gimana ya, Ana menjelaskan biar antum mudah memahami. Coba Ana. Jadi ada lagi namanya seperti ini, namanya masdar mimi. Ya. Masdar mim ini kita baca dulu, yaitu masdar yang diawali dengan huruf mim. Nah. Yang tadi itu namanya masdar. Kita anggap seperti masdar biasa, yang mana polanya berubah-ubah. Tapi kalau masdar mim ini, pasti dia diawali dengan mim. Makanya namanya masdar mimi, masdar mim. Karena dia diawali dengan mim. Dan masdar mim ini maknanya sama dengan masdar biasa. Kalau jalasa, masdarnya apa? Julus kan? Julusun. Nah, kalau jalasa artinya apa jalasa? Kaidah sorof. Telah duduk. Ada masanya kan? Tapi kalau julus, maka tidak ada masanya. Masdar tidak ada, yang ada masa itu fi'il. Fi'il madi telah duduk. Mudori yajlisu sedang duduk atau akan duduk. Tapi kalau masdar, ini kan kata kerja. Kata kerja. Artinya cuma duduk. Tapi tidak ada embel-embel masa dan tidak ada embel-embel domir. Kalau jalasa ini lengkapnya terjemahnya dia telah duduk. Dia seorang laki-laki telah duduk. Nah, tapi kalau julus tidak ada embel-embel domir dan tidak ada embel-embel apa tadi masa. Maka maknanya gimana? Cuma duduk. Nah. Contoh apa? Duduk lama di WC
makruh misalnya. Nah, pakai alif lam. Nah, al julusu lama itu tawil. Kan sebut secara mana tawil itu panjang, maksudnya lama. Al julusu tawilun makruhun. Nah, antum terjemahkan apa ini al julus? Duduk, bukan telah duduk karena mas masdar. Bukan dia duduk karena mas masdar. Duduk lama di WC. WC-nya mana? Di sini WC-nya ketinggal. Fil hammam. Nah, di WC atau kamar mandi makruh, hukumnya makruh. Nah, maka jangan diterjemahkan dia duduk fil madi, dia telah duduk fil madi, tapi ini masdar. Nah, begitu pula masdar mim maknanya sama dengan masdar, tidak ada embel-embel waktu, masa, dan domir. Nah, masdar mim kita baca masdar yang diawali dengan huruf mim, karena pasti diawali dengan mim, namanya pun masdar mimi atau mim, ya. Nah, cara membuatnya ini bisa dibikin, bisa dikias. Satu, nah, cara membuat masdar mim ini, jika fiilnya tiga huruf, ingat, jika fiilnya di sini fiil madi. Kan fiil ada fiil madi, fiil mudori, fiil amar. Antum garis kurung, jika fiilnya, yaitu fiil madi. Nah, jika fiilnya fiil madi, tiga huruf, seperti jalasa, seperti zahaba, dan seterusnya. Nah, maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'al. Nah, mengikuti wazan apa? Maf'al. Misal, nasoro, artinya telah menolong. Maka mansor, artinya apa berarti mansor? Mansor itu sama dengan nasrun, pertolongan. Berarti pertolongan atau menolong. Nasrun minallah, nasrullah apa nasrullah? Pertolongan Allah. Kita tidak menerjemahkan apa telah pertolongan Allah. Nah, Nasrullah itu sama dengan Mansarullah. Mansar kan masdar mimnya. Berarti maknanya pertolongan Allah. Kalau ada orang kenapa karena Mansarullah kenapa menggunakan masdar mim? Tapi menggunakan masdar biasa. Nasara nasrun masdarnya masdar biasa. Nah. Maka perhatikan, kalau fi'il madinya tiga huruf, maka masdar mimnya wazan maf'alun. Nasoro mansorun. Nah, kan nasoro itu masdar biasanya apa? Nasrun, kan? Nah, maka masdar mimnya wazan maf'alun mansorun. Nah, roja'a, masdar biasanya apa roja'a? Roja'a yarji'u apa? Hah? Apa? Apa tadi? Yang pertama, Abu Akila. Ruju'un. Ketika suami istri talak atau siden rujuk. Rujuk itu masdar dari rujuk. Kembali artinya. Nah, siden rujuk ya. Rujuk itu bukan diranjah. Tapi rujuk bahasa Arab. Nah, jadi ini masdar dari roja'a. Yaitu rujuk. Kembali artinya. Nah, siden kembali kembali pulang. Nah, rujuk. Kembali lo. Masdar mimnya apa? Nah, masdar maf'al mar ja'un artinya juga kembali. Tapi kan dipakai Bang ketika talak bingung, sini sudah marja ya. Nah, padahal maksudnya ruja. Maksud ana, masdar mim itu sama maknanya dengan masdar biasa. Nah, ya. Ya. Nah, fataha maftah membuka. Ya, jadi fathullah. Ada nama orang kan Fathullah. Apa artinya? Pembukaan Allah atau membuka Allah ya, atau bukanya Allah. Maka maftahullah sama maknanya. Ya fath ya pembukaan, pembuka. Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Fathul Majid syarah Kitab Tauhid ada namanya Fathul Majid. Pembuka Al-Majid. Al-Majid kan nama Allah. Ya. Fathur Rahman. Nama orang pembuka Allah yang Maha Rahman. Bagus nih katanya bagus. Nah, jadi ingat kalau fi'il madinya tiga huruf maka masdar mimnya maf'al. Nah, seperti zahaba. Zahaba artinya apa zahaba?
pergi. Masdar mimnya apa? Nah, mazhab. Mazhabun mazhab. Mazhab Syafi'iyah berarti pergi Imam Syafi'i. Bukan. Mazhab itu ada dua maknanya. Minimal ada dua. Ada pergi dan ada berpendapat. Maka, nah zahaba itu, apa masdar biasanya apa zahaba? Masdar biasanya. Makanya nggak bisa dikias. Zahaba. Harus buka kamus. Zahaba yadhabu zahaban. Nah ini masdar biasa. Tapi, kan artinya kata ana bisa pergi atau berpendapat. Tapi istilah fikih tidak ada istilahnya zahabu syafi'i. Kan ini pendapat syafi'i, kalau artinya pendapat kan? Iya. Tapi menggunakan masdar mim, yaitu mazhab. Karena kalau zahab ini identik sekali dengan pergi. Maka menggunakan masdar mim. Mazhab artinya pendapat. Mazhab syafi'i, pendapat syafi'i. Mazhab malik, pendapat malik. Mazhab Abu Aqila, nah pendapat Abu Aqila. Jadi dia mazhab itu menggunakan masdar mim. Artinya sama seperti dahab. Maknanya satu pergi, dua apa? Berpendapat. Jadi ingat, kalau fi'il madinya tiga huruf, maka polanya mengikuti wazan maf'alun. Nah, dua, membuat masdar mim. Jika fi'ilnya tiga huruf, maksudnya fi'ilnya sini fi'il apa? Fi'il madi, antum sini kan cuma kada penjelasannya, antum harus tulis jika fi'ilnya dalam kurung fi'il madi. Tiga huruf saja. Nah. Dan fa fi'ilnya, nah, fa fi'ilnya huruf waw. Nah. Dan fa fi'ilnya huruf waw. Maka polanya apa masdar mimnya? Nah, ikat wazan maf'il ta. Nah, kan fa'ala. Fa'ala tiga huruf kan? Tapi fa fi'ilnya waw. Nah, seperti waqa'a. Waw enggak? Waw. Wajada, waw enggak? Waw. Wadha'a. Nah. Fa fi'ilnya waw. Wadha'a. Nah. Nah, ini fa fi'il waw. Ain fi'il, qaf, lam fi'il, ain. Nah. Maka kalau fa fi'ilnya waw, nah ini kan waw, awalnya kan waw, fa fi'il waw. Maka mengikuti wazan maf'il. Nah. Ainnya kasrah. Tadi kan ainnya fathah maf'al. Ini kalau fa fi'ilnya waw, maka waqa'a maw mauqi'. Nah, masdar mimnya. Waqa'a ini artinya jatuh atau waqa'a, terletak. Jatuh atau terletak. Kemudian wajada, maujid. Wajada itu menemukan. Menemukan. Wada'a meletakkan. Maudi', nah, meletakkan. Maudi'. Tempat. Maudi' bisa artinya juga tempat sih. Maudi' tempat. Maudi'us shalah, tempat salat. Maudi'ul wudu, tempat wudu. Secara asal maknanya meletakkan. Nah, wazan maf'il. Wazan maf'il, ya. Contoh wajada maujid. Kenapa? Karena fa fi'ilnya waw, huruf awalnya waw. Waqa'a waw, mauqi. Wada'a maudi. Kemudian wasala mausil. Nah, wasala artinya sampai, mausil. Tiga. Jika fi'ilnya lebih dari tiga huruf. Nah, yang satu dua itu kan tiga huruf. Fi'il madinya tiga huruf. Ini nomor tiga, jika fi'il madinya lebih dari tiga huruf. Lima, empat huruf. Lima huruf atau enam huruf. Ingat, fi'il madi itu maksimalnya berapa? Enam huruf. Maksimalnya tujuh kebanyakan. Cuma enam huruf saja. Maka masdar mimnya seperti isim maf'ulnya. Ini sorob sebenarnya. Ya. Isim maf'ul. Nah, seperti ta'allama. Jadi anda tuliskan isim maf'ulnya. Tasrifannya seperti ini.
Itu apa tuh? Ta'allama ya, berarti wazan tafa'ala. Lo tafa'ala, anda teruskan tafa'ala saja. Tafa'ala, ya tafa'alu, ya tafa'alu. Masdarnya tafa'ulan, biasanya difathahkan. Tafa'ulan, tafa'ulun sama aja. Jadi ujung kalimat ini tidak ngaruh. Kemudian isim fa'ilnya. Ini tasrifan, tasrif usul di sorof. Mutafa' salah. Mana tadi? Mutafa' mutafa' ilun. Mutafa' ilun. Nah, ini isim fa'il. Mutafa' alun isim maf'ul. Jadi bedanya isim fa'il kasrah, isim maf'ul fathah. Ini kalau fi'il madinya lebih dari 3 huruf, 4, 5, 6. Ini kan tafa'ala. Apalagi bawahnya intalaqa. Berarti intalaqa itu infa'ala. Intalaqa infa'ala. Intalaqa infa'ala. Infa'ala fi'il mudorinya yan fa'ilu. Maksudnya infial, infialan ya. Kemudian mun faalun. Nah, apalagi di situ istaghfara, ini berapa? 6 huruf. Istaf'ala kan? Istaghfara, istaf ala. Istaf'ala. Baru kita kiaskan ke fi'il yang lain. Maka jadi seperti ini, kalau kita mengembalikan kepada asal maka ke fa'ala. Ini kan kena dikasih tahur tambahan tafa'ala, in fa'ala, dikembalikan kepada asal fa'ala. Istaf'ala. 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 Ala, mudorinya yastafilu. Ini kalau kita belajar sorof antum lancar insyaallah. Istif'alan. Sorof itu kaidahnya tidak sebanyak nahu. Lebih mudah. Kita cuma mentasrif saja. Mustafilun. Mustaf'alun. Nah. Mustaf'alun. Nah. Tafa'ala ini namanya fi'il madi ma'ruf. Tafa'ala ya tafa'alu fi'il mudhari ma'ruf. Tafa'ulan masdar. Mutafa'ilun isim fa'il. Mutafa'alun isim maf'ul. Nah, jadi bedanya kalau fi'il madinya 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu yang membedakan isim fa'il dan maf'ul. Isim fa'il kasrah, isim maf'ul fathah. Sisanya sama. Infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan, munfa'ilun, munfa'alun. Munfa'alun isim maf'ul. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun, isim fa'il. Mustaf'alun isim maf'ul. Mustaf'alun. Nah. Kita kiaskan ke fi'il yang lain. Ta'allama. Ta'allama, ya ta'allamu. Ta'alluman. Muta'allimun. Muta'allamun. Isim maf'ul. Nah, maka masdar mim sama dengan isim maf'ul. Kenapa? Karena fi'il madinya lebih dari 3 huruf. Jadi ini isim maf'ul sekaligus masdar mim. Ingat, kalau fi'il madinya lebih dari 3 huruf, maka masdar mimnya sama dengan isim maf'ul. Infa'ala intalaqo. In talaqo, yan taliqu, in tila, in tilaqon, mun taliqun, mun talaqun, nah, mun talaqun. Istaf'ala istaghfara, istaghfara, yastaghfiru, istighfaron, mustaghfirun, mustaghfarun.
Maka masdar mimnya adalah mustaghfarun. Masdar mim dan isim maf'ulnya wazannya sama. Contoh yang lain, tadi kan ta'allama, tahassana. Tahassana, ya tahassanu, tahassunan, mutahassinun, mutahassanun. Ganti yang lain dengan in kasaro, yan kasiru, in kisaron, mun kasirun, mun kasarun. Nah, istaf'ala kita ganti istaftaha, istiftah, istaftaha, yastaftihu, istiftahan, mustaftihun, mustaftahun. Nah, ini isim maf'ul. Nah, jadi masdar mim itu sama dengan isim maf'ul kalau fi'il madinya lebih dari 3 huruf. Ada pertanyaan? Belum? Masdar itu kayak tadi, tergantung yang mengucapkan. Duduk antara dua sujud, apa bahasa Arabnya? Duduk. Nah, duduk di sini menggunakan masdar. Duduk antara dua sujud. Al-julusu bainas sajadataini. Jadi tergantung. Kalau antum menggunakan fi'il madi, maka harus terjemahnya harus ada zaman masa. Saya telah duduk, jalastu. Saya sedang duduk, ajlisu. Tapi kalau cuma duduk saja, misalnya duduk di masjid niat iktikaf berpahala. Nah, maka duduk di masjid al-julusu fil masjid, maka menggunakan masdar. Ya, tidak menunjukkan domir dia aku, enggak. Tidak terikat dengan masa. Itu namanya masdar ya. Bukan haji masdar. Dengaran orang. Tapi itu seperti tanwin. Bisa tak? Makanya ketika kalimat itu pakai tanwin, maka pasti bisa pakai alif lam juga. Maka kayak tadi tafa'ulan bisa at-tafa'ula, at-tafa'ulu, at-tafa'uli. Kada mesti. Atau pakai tanwin bisa tafa'ulun, tafa'ulan, tafa'ulin. Jadi harokat akhir itu bebas. Nah, yang jelas awalnya ini harus tafa'u seperti itu. Kalau dia pakai tanwin maka otomatis bisa pakai alif lam. Kitabun al-kitabu, baitun al-baitu. Infi'alan al-infi'ala, istif'alan al-istif'ala. Bisa. Ketika dia pakai tanwin, maka juga bisa pakai alif lam. Nah, ini jadi masdar itu ada namanya masdar yang biasa ya, ada masdar mim, ada lagi namanya masdar sinai. Nah, ini istilah-istilah ya. Masdar sinai, kita baca. Ya kak. Hari ini Jepang, minggu depan kau aja kita panjang. Hari ini karena Ana menggantikan selain sudah habis materinya, Ana masih belum. Kita cukupkan gini. Santrinya. Ada pertanyaan ke dalam, masih ada 6 menit sebenarnya. 6 menit. Ini kan tadi banyak istilah-istilah tadi. Antum ulangi gini murojaah. Ya. Maksudnya kalau murojaah bisa hilang. Jadi yang tapi karena konteksnya fikih. Dan yang mazhab Syafi'i kada mungkin pergi Syafi'i, apalagi tentang hukum halal, haram, makruh. Mazhab itu identik dengan pendapat. Kalau zahab tadi identik dengan pergi. Ini bukan zahab Syafi'i, tapi menggunakan masdar mim. Mazhab Syafi'i artinya pendapat. Misalnya kalau menggunakan fi'il madi bisa zahab Syafi'iyyu ila anna hadzal hukma makruh misalnya. Zahaba bukan telah pergi, telah berpendapat Imam Syafi'i bahwa hukum ini makruh.
kalau menggunakan fiilnya. Yang Ya, ada kaidah. Kalau fiil itu ada kaidahnya. Fiil ada kaidahnya. Kalau fiil madhi itu semuanya hamzah fathah. Fiil madhi. Fiil madhi yang tiga huruf afwan. Seperti amara. Ada alifnya kan? Itu hamzah fathah. Kalau jadi rinciannya banyak anu Sufyan. Yang jelas diantaranya adalah kalau dia fiil madinya tiga huruf, maka semuanya hamzah kotok. Seperti amaro, artinya menyuruh, maka hamzahnya hamzah kotok. Sa'ala, bertanya, hamzah kotok. Akhoda, mengambil, maka hamzah kotok. Karena terdiri dari tiga huruf. Nah, kalau fi'il amarnya, kalau fi'il amarnya seperti kalimat jalasa. Apa fi'il amarnya? Ijlis. Nah, kalau ijlis itu hamzah wasal. Berarti semua fi'il amar dari fi'il madi tiga huruf itu hamzah wasal. Ijlis. Ketika ada summa, summa jlis. Idrib, summa drib. Itu di semoga ada di sini. Biasanya ada dibahas di ya hamzah qatha dan hamzah wasal. Ada? Tapi yang jelas tandanya ketika di buku itu, kalau cuma begini, maka sudah hamzah wasol. Kalau seperti ini, ada ininya, nah berarti hamzah kotok sudah. Ada tandanya. Ini kalau harokatnya di atas, doma atau fathah. Harokatnya di bawah, nah inna misalnya, maka wajib inna. Coba antum perhatikan di Al-Quran. Inna pasti ada ini. Karena dia hamzah kotok. Ada tandanya. Ya, ada lagi? Mur. Muru auladakum bisholah, ada hadis kan? Bukan u'mur ya. Tapi ketika diawali waw, wa'mur, kembali alifnya. Wa'mur ahlaka bisholah, ada di Al-Quran. Ketika dia berada di tengah kalimat, wa'mur. Mur. Contoh, muru auladakum bisholah. Ketika hadis itu. Perintahkan anak kalian sholat indah sab'in, ketika berumur 7 tahun. Mur jadi umur, wa'mur ahlaka bisholah. Kalau ada sebelumnya kalimat wa'mur, tapi ketika di awal kalimat, maka mur. Mur, mura, muru, muru auladakum bisholah. Khud, ya. Khud. Khudu aslihatakum. Khud amwalakum. Cukup ya? Kita akhiri takbiratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.